awal munculnya rasa takut terhadap pengalaman yang itu. Kita membandingkan kemampuan kita dengan teman kita, misalnya ya. Atau misalnya aku perhatikan rasa takut ini seperti orang yang berada di dalam penjara. Ombak hadroh, ada yang tahu hadroh? Lomba nasyid, lomba hadroh. Nah, kebetulan lomba ini diadakannya oleh Telmi sendiri. Ini teh first time aku bisa mengutarakan pendapat sendiri gitu. Di wali kelasnya juga kayak asik gitu. Keluarga senantiasa menerapkan kedisiplinan di dalam hidup. Halo, di sini kakak dari Perwakilan Universitas Telkom. Nah, tadi kan kita udah pelatihan public speaking bareng, pemaparan materi yang dari dosen kita juga gitu. Nih, kakak bersama dengan siapa? Dengan Haidar. Haidar, halo Haidar. Oke, kak mau nanya nih sedikit tentang tadi nih kita public speaking. Ada gak sih pesan dan kesan dari Haidar dalam seminar tadi gitu? Oke, buat kesan pertama, mungkin ini kedua kalinya saya ikut seminar ya. Dan ini public speaking emang pertama kali kalau buat untuk seminar public speaking. Nah, emang benar-benar menurut saya kayak yang berkesan gitu karena kita tahu apa yang harus dilakukan. Terutama ketika pemateri bilang tujuannya itu yang pertama itu kita harus ada tujuannya itu apa. Dan kadang saya kalau misalnya menyampaikan sesuatu di depan orang-orang gitu kan, terkadang saya teh lupa gitu apa tujuannya. Nah kayak gitu. Nah. Pesannya sih, terus pesannya mungkin buat next lebih dibanyakin lagi kayak seminar kayak gini. Oh, gitu. Karena emang benar-benar anak muda buat sekarang itu butuh kan public speaking buat kedepannya juga. Oke, nah. Benar banget. Jadi kita butuh banget ya pelatihan public speaking gitu ya, untuk masa depan kita nantinya. Itu. Oke, terima kasih banyak ya Haidar. Boleh perkenalkan namanya siapa dulu? Boleh ya, nama aku Sania. Nama aku Zahra. Jadi sekarang kan tadi habis pelatihan public speaking. Yeah. Jadi kesan pesannya pas selama pelatihan tuh gimana? Menurut aku seru banget ya, bisa dipahami, terus juga kita jadi tambah punya wawasan juga gitu. Ya. Yeah. Kalau menurut aku cara penyampaian pemateri itu lebih bagus ya, lebih paham ke audiensnya karena emang pelajarin juga publik tentang public speaking. Buat kalian sendiri kayak suka tentang public speaking atau kayak mau belajar public speaking gitu? Ya pengen juga karena kan di sini kita ngambil jurusan MPLB harus banget menguasai namanya public speaking. Oh, yeah. Jadi kita juga kayak pengen lebih apa ya namanya? Belajar lagi ya. Tadi kan dua-duanya maju nih buat presentasi ceritanya. Gimana perasaannya, deg-degan atau excited gitu? Kalau menurut aku sih gugup banget ya. Kalau kamu?
ada deg-degan juga, ada excited juga. Oke. Makasih ya udah ikut pelatihan public speaking. Makasih juga udah pengen di videoin sebentar. Ya. Dan apa? Makasih buat Telkom juga udah bisa kerja sama kita. Tunggu ya datang lagi ke sini. Siap. Makasih ya.